mau pulang guys. Mak, kita ngelewatin masjid guys. Sampai jumpa di video nanti ya. Ini karena bawa motor susah. Dadah guys, aku lagi sama ibu aku dan nemuin ini nih. Ini tuh buahnya, namanya pohon kayu hara, dan buahnya tuh kayak ceri, dan ini bisa dimakan. Ibu aku lagi ngambil itu. Oh, buahnya tuh kayak gini guys. Citung sama sih tak foto. Tigit san. Itu dia. Aku mau fotoin ibu aku dulu ya guys. Ibu aku suka lihat buahnya. Keren orang ya. Nah. Banyak banget buahnya. Anu depan nih. Tapi ini belum melamun, Mak. Tapi kayaknya ini belum matang guys, masih kuning. Coba buka bu. Tir. Bisa bu. Keras kan tai buku guys. Masih keras buahnya. Si kerasnya. Belum masak. Jadi belum masak. Tapi kayak jeruk sangkis gitu guys, buah dalamnya tuh. Nah guys, ini dia buahnya tuh. Banyak banget kan. Sampai atas-atas tuh ada tuh. Nih. Dia tuh nempelnya di batang sawit gini guys. Okay. Mantap bu. Ini kita mau coba petik dulu. Petik aja dulu sedikit. Kita petik beberapa. Buat nak? Sedikit aja, karena ini belum matang ya. Belum matang nih guys. Nih tuh, aku lagi di bawahnya nih. Ligin sana, Mak. Ya udah, lagi bingung caranya juga. Wow. Itu depan ibu aku. Halo ya, Oma. Nah, satu deh. Tiga, itu dia tiga. Wow, mantap banget di bawah sini guys. Kalau ini matang dia bakal warna merah ya. Tapi kok belum matang ya. Belum matang, tapi ini besar-besar banget buahnya. Sehingga malam baru. Kalau tempat kalian apa namanya nih guys? Matang diambil lagi kan. Iya. Ini aku lagi ngambil guys. Itu dulu, tertutupi muka Om. Nah ini guys, tiap Mak. Tuh, udah banyak. Sayangnya ini belum matang ya. Kalau matang dia pasti lembut. Aduh. Dan gak keras kayak gini ya guys. Ini tuh keras banget. Jadi besok kita datang lagi. Tengok nih. Cantik banget. Ini masih oranye guys. Hampir matang sih. Oh, ini nih, yang kayak gini ini udah hampir matang guys, oranye-oranye kayak gini. Nah ini kuning belum, ini udah agak oranye. Nanti kalau matang dia bakal merah banget. Aku pernah video sama ponakan aku, tapi yang versi kecilnya guys, kalian ini versi besarnya. Wow, lihat sampai atas ujung sana, banyak banget guys. Kan ada yang kuning dan ada yang oranye, tapi belum ada yang merah sih. Sampai ke belakang sini ada loh guys. Emang ini di sawit ya, di batang atau pohon sawit gitu. Aku coba petik satu ya. Nah, sayang banget belum matang. Nih, ada yang udah jatuh-jatuhan tuh guys. Tapi belum matang ini. Ini kayaknya keberatan buah ya. Kita belah. Belah dong, Mak. Iya. Keras. Ketai buku keras banget, guys. Nah, ya. Aduh. Apa rasanya, Bu? Enak. Enak. Ini guys, kayak
Enak kata ibuku guys. Sekali. Kayaknya kalau ini matang, dia warnanya nggak kayak gini lagi nih. Ini kayak pohon ara gitu guys nih. Enak banget. Enak kata ibuku. Bagus ya dalamnya. Kata ibuku walaupun mentah masih enak. Bismillah. Manis-manis. Tapi di sini masih agak tawar karena belum matang. Rasanya proses kayak buah ara. Ara hutan ya. Tapi kalau ini udah matang banget pasti manis banget. Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Besok kita bakalan ya, kesini lagi. Kemarin tuh yang kami ambil tuh yang kecil tapi matang. Ini kita tunggu matang dulu. Perjalanan buat kita ngepulang sama ikaku. Tebak-tebak kami ada di mana? Nih, tuh. Lihat nggak guys? Tuh, kata ibu aku di sana kemarin tuh yang ini nih semuanya tempat dulu ibu aku waktu pas muda. Itu adalah sawahnya guys. Tapi kalau dulu kan terserah orangnya mau bersawah di mana, berkebun di mana, nggak ada yang punya lahan hak milik gitu kan. Tapi sekarang udah punya orang guys. Oh, langitnya bagus banget. Nih, ini tuh kampung tetangga nih. Nih ibuku. Ini sini ada danau guys. Kita numpang duduk ya. Tadinya kita mau cari buah di sini, tapi udah nggak ada pohonnya, jadi kita nemu danau ini. Dan aku mau kasih lihat kalian bunga yang cantik yang aku waktu kecil suka banget sama bunga itu. Wah, ada kupu-kupu. Ada kupu-kupu. Di sini banyak banget ikannya guys, dan ini jernih ya airnya meskipun warnanya kayak gitu. Karena kan ini danau ya, kayak rawa-rawa gitu guys. Ini bunganya guys, masya Allah, aku suka banget bunga ini. Tapi aku nggak bisa ngambil ke situ. Ya, ya ini tuh. Yang ini, kalau dipencet-pencet dia bakal keluar air. Namanya apa ya? Eceng gondo apa nggak salah ya? Kita foto dulu ibunya. Asik. Ini mau jambu air tapi jangan kuat-kuat ini kuburan tuh, tapi belum matang ya nih, masih kayak gini jambu air hutan ya. Kalau matang dia bakalan warnanya kayak jambu merah gitu. Wah, banyak banget tuh di belakang aku nih. Pas kita mau pulang nih guys, ada itu banyak banget di atas bunganya. Itu dah jadi multi sih guys nih. Bakalan jadi buah jambunya. Nemu pas mau pulang. Itulah, kita tunggu matang dulu ya. Dadah.